Jauh kau pergi, tinggalkan diriku sepi hati. Teka-teki siapa Aisyah Clan yang akan dikeluarkan sudah terjawab. Melalui muat naik video terbaru di saluran YouTube Isa Aisyah, Aisyah Shah dikeluarkan selepas mendapat undian keseluruhan tertinggi sebanyak 4 poin dalam total point for elimination. Aisyah Shah akan menerima 10% daripada pendapatan bulanan beliau semasa bekerja di bawah pengurusan Aisyah Holding Sdn Bhd, iaitu RM7,650 setiap bulan. Bermakna purata pendapatan YouTuber Aisyah Shah dianggarkan sebanyak RM76,500 sebulan. Pampasan ini akan diberikan selama 3 bulan supaya Aisyah Shah mampu menanggung komitmen dalam masa 3 bulan akan datang. Ramai warganet melahirkan rasa simpati di atas penyingkiran Aisyah Shah. Mereka juga mendoakan supaya Aisyah Shah terus maju di masa akan datang. Jadi, seperti mana yang anda tahu, hasil dari keseluruhan undian mendapati Shah yang akan terkeluar. Shah akan diberi RM7,650 setiap bulan selama 3 bulan supaya dia dapat menanggung komitmen dia yang akan datang.